Jelang Pilpres 2024, sejumlah relawan terus kukuhkan organisasi untuk dukung bakal capres. Seperti simpul relawan Prabowo Mania 08 yang melantik kepengurusan di Medan, Sumut, Minggu, 6 Agustus 2023. Ketua Dewan Pembina Prabowo Mania 08 Hasim Joyo Hadikusumo ungkap alasan dukung Prabowo. Di antaranya Prabowo ingin bangun rumah sakit internasional di tiap kota atau kabupaten. Prabowo juga concern pengentasan stunting dan pastikan pemberian gizi cukup bagi anak-anak. Dan tentu banyak lagi yang terkait kepentingan bangsa Indonesia, kata Hasim. Wakil Ketua Dewan Pembina Prabowo Mania 08 Iriawan ungkap Prabowo sosok yang paling ikhlas. Hal itu seperti yang disampaikan Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, dan itu benar, katanya. Ketum Prabowo Mania 08 ungkap Prabowo sosok yang tepat memimpin bangsa Indonesia. Selain pemberani, Prabowo juga kata dia sosok yang sudah tuntas dengan pribadinya. Gagasannya jelas, loyalitas dan totalitas untuk NKRI tidak perlu diragukan, kata Nul. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!